Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karim wa adimu sultanika. Ya tamu pala tasyikul al-sunu kulla jalali mulkihi wa izzatihi wa annahu huwa agna wa akna inna hada larizkuna malahu min nafad. Sadaqallahul adim. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini akang bisa kembali hadir untuk menebarkan kebaikan dalam acara ilwa ilmu warisan para sepuh. Menebarkan ilmu warisan para sepuh. Nah, ilwa kali ini akan mengijajahkan ilmu warisan sepuh yang dijajahkan oleh Al-Mukarom Sayyiduna Mama Kiai Haji Hasan Ma'ruf Cinangsi Rancah Ciamis, yaitu ilmu asma pengundang tamu dan rizki berlimpah. Nah, bagi para sahabat yang penasaran ingin mengamalkan ilmu ini, bisa para sahabat atau mitra kunjungi saja blog kami, yaitu blog Kang Sabda Kalung, ya, dengan link alamatnya KPPRAN 582.835.blogspot.com. Ya, di sana ada bahasan link tentang asma pengundang tamu. Nah, ini asma pengundang tamu dan rezeki berlimpah. Nah, mitra, mengenai pengamalan dari asma pengundang tamu ini, nah, kami mengambil intisari dari surat Yasin yang ada dalam Al-Quran, yaitu menggunakan Yasir 7 Mubin yang penjelasannya sebagai berikut. Nah, sahabat, sesungguhnya surat Yasin dan surat Toha diciptakan 1000 tahun sebelum terciptanya dunia ini beserta isinya, dan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, dan juga sungguh menurut hadis Nabi bahwasanya kedua surat ini juga akan masih tetap dibaca, diperdengarkan nanti di dalam surga meskipun hadisnya dhaif. Ya. Kemudian, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kelak Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga seluruhnya kecuali surat Toha. Surat Toha dan Yasin. Hadis dari Abu Nuaim dalam kitab Sifatul Jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membacakan surat Toha dan Yasin jauh sebelum dia ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam 1000 tahun. Ketika para malaikat mendengarkannya, mereka berkata, "Tuba, alangkah senangnya umat yang diturunkan kepadanya surat ini. Tuba, alangkah senangnya bagi pita suara yang selalu melantunkan surah ini.
Tuba, alangkah senangnya bagi lisan-lisan yang selalu membicarakan surat Yasin ini. Nah, mitra, surat Yasin ya bisa menolak para pembacanya dari segala keburukan, musibah atau cobaan hidup ya, dalam memenuhi segala hajatnya secara otomatis mengikuti gerak hati pembacanya tanpa ia meminta. Dan sir surah Yasin ini bisa mengikuti gerak hati pengamalnya ya. Kenapa? Ini dikatakan bahwa Al-Quran ini di dalamnya berisikan surat Al-Fatihah, disebut Umul Quran atau induknya Al-Quran. Surat Al-Baqarah adalah Sanamul Quran atau punduknya Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas adalah Sulusul Quran atau sepertiga Al-Quran. Sedangkan surat Yasin adalah Qolbun Quran, jadi hatinya Al-Quran. Makanya begitu besar faedah, manfaat, keberkahan apabila kita mengamalkan surat Yasin ini. Sedangkan induknya dari ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari 6666 ayat tadi tidak lain adalah Ayatil Kursi. Maka Ayatil Kursi disebut Sayyidul Quran. Nah, tengah-tengahnya Al-Quran adalah Wayatul Latof. Dan inti kabul kolbunya ayat-ayat adalah Salamun Kaulam Mirrobirrohim, yaitu ayat ke-58 dalam surat Yasin. Makanya surat Yasin itu begitu besar faedah dan manfaatnya apabila kita mengamalkannya dengan dawam ya, karena disebutkan sebagai hatinya Al-Qur'an ya. Inti kolbu surah Yasin terletak pada kalimat salamnya, yaitu salamnya Rob kepada penduduk surga, Salamun Kaulam Mirrobirrohim. Nah, kalimat salam ini sangat bagus dibaca setiap kita bertemu orang lain dalam hati atau teman atau rekan bisnis ya. Kita baca, bisa langsung misalkan dibaca ataupun cukup dalam hati sebagai sapa batin seorang, sehingga jiwanya nanti akan tergerak menghormati dan sayang kepada kita. Nah, pengamal surat Yasin 7 bumi ini tidak akan dibiarkan oleh Allah kita dalam tangisan misalnya. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita bersedih, menderita, baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, atau masalah yang lain, baik masalah jasmaniah maupun rohaniah. Allah akan berusaha menolong kita. Oleh karena itu ya, solusi yang diberikan Allah kepada kita, maka dari mulai sekarang wiridkanlah surat Yasin 7 mubin ini ya, dibaca 7 kali ya, sehari semalam ya. Guru kami mengajarkan bacalah surat Yasin minimal katanya 3 kali maksimal sejumlah pedalan kita. Misalkan kalau kita lahir hari Minggu, maka bacalah minimal 1 hari 5 kali membaca surat Yasin ya. Itu insya Allah katanya bisa ya Allah, bisa menolong kita, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi minimal boleh dibaca 3 kali ataupun 5 kali atau sesuai. Berikutnya, mitra, menurut
pandangan para ahli hikmah, surat Yasin ini dikenal dengan sebutan surah jantung hatinya Al-Quran, atau tempat curahannya cinta dan kasih sayang Allah kepada Sayyidul Yasin, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Surat Yasin ini tercipta dari kisah kasih sayangnya Allah dengan Nur Muhammad. Dari kasih sayangnya Rob inilah memancarlah kalimat atau ayat-ayat surat Yasin ini. Dan dari Yasin ini mengeluarkan 7 Mubin. Mubin adalah salah satu nama panggilan nama Nabi kita dalam kitab Dalailul Khairat. Nama Mubin adalah salah satu nama Allah dan juga salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW yang sama serupa bersamaan. Jadi membaca ya Mubin seperti menyeru nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad. Saat membaca ya Mubin misalkan 102 kali, inilah seakan kita memanggil kasih sayang Allah kepada kekasihnya Muhammad yang sangat menyatakannya, yang sangat nyata pada dohir dan di alam nyata atau mubin, ya, sehingga apa yang kita minta pasti dikabulkan atau diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, mulailah kita dari mulai sekarang belajar membiasakan diri membaca surat Yasin ini, karena ini surat Yasin ini sangat dikenal di kalangan ahli hikmah dengan nama Yasin 7 Mubin. Di 7 Mubin ini Allah letakkan 7 malaikat penjaga, melambangkan 7 masa, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta 7 hari, 7 malam, 7 anggota tubuh kita. Nah, kami biasanya dari pengijazah menggunakan, mengamalkan ilmu ini dengan menggunakan versi DNA garis nasab, ya. Jadi menggunakan versi DNA garis nasab, yaitu pengamalannya untuk melambangkan kesempurnaan kita dari 7 silsilah kita. Kita masuk garis keturunan yang ke-8. Jadi kita menggunakan wasilah dengan mengumpulkan garis nasab kita untuk mengamalkan 7 Yasin ini melibatkan garis nasab kita dalam pengamalannya sampai 7 turunan, dan yang ke-8 adalah diri kita sendiri. Itu yang merupakan angka 8 ini angka hoki sebagai angka dari lam jalalah, sehingga pengamalan Yasin Mubin versi garis nasab ini bisa membangkitkan hoki kita dan dari sisilah keturunan kita ke atas, ya. Itu. Nah, bagaimana cara pengamalannya? Ya, nih pengamalan versi garis pengamalan Yasin Mubin ini bisa ada 2 versi. Versi 1 melibatkan malaikat penjaga Yasin 7 Mubin. Ya. Yaitu nama malaikat penjaganya pertama, Mubin yang pertama pada ayat ke-12, malaikatnya Ismail Al-Jabirti wa malaikat Ajmiail. Kedua, Mubin yang kedua pada ayat ke-17 dijaga oleh malaikat Ismail Al-Jabirti wa malaikat Daryail.
Mubin yang ketiga pada ayat ke-24 dijaga oleh malaikat Ismail al-Jabirti wa malaikat Hadiyail. Mubin yang keempat pada ayat ke-47 dijaga oleh malaikat Ismail al-Jabirti wa malaikat Kaniyail. Mubin yang kelima pada akhir ayat ke-60 dijaga oleh malaikat Ismail al-Jabirti wa malaikat Manjuyail. Mubin yang keenam pada ayat 69 dijaga oleh malaikat Ismail al-Jabirti wa malaikat Hatiyail. Dan mubin yang ketujuh ada pada ayat ke-77 dijaga oleh malaikat Ismail al-Jabirti wa malaikat Yahwail. Nah, Ismail al-Jabirti ini adalah kepala atau pimpinan 7 malaikatnya yang ditugaskan masing-masing di tiap mubin. Nah, cara pengamalan ini Anda bisa lihat saja untuk versi yang pertama dengan mengunjungi blog KPPRAN 5848335.blogspot.com. Yang akan terangkan atau jelaskan adalah menggunakan pengamalan Sir Yasin 7 Mubin ini menggunakan versi kedua, yaitu versi menggunakan garis nasab kita, melibatkan garis nasab kita dalam pengamalannya. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, ini dia ya. Jadi dalam pengamalannya kita akan menggunakan versi dengan wasilah tawasul ke garis nasab. Ya, contohnya begini. Nah, cara mengamalkannya, bacalah mulai awal ayat yang pertama dari surat Yasin, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Setelah itu berhenti, diam sejenak, lalu baca tawasulnya. Misalkan ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyiduna Yasin wa ummina Khadijatul Kubra binti Huwailid. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah sampai akhir, lalu lanjut ke surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Kemudian lanjut bacakan surat Al-Kausar, inna atainakal kausar sampai akhir. Ya, baca satu kali ya. Itu kemudian lanjutkan lagi, sambung membaca dari ayat kedua, yaitu wal Qur'anil Hakim sampai ayat yang ke-12, sampai akhir ayat di Mubin berhenti. Diam sejenak, lalu baca tawasul lagi. Nah, tawasulnya kita libatkan garis nasab kita. Misal wa ila hadrati ya sayyidina wa maulana, misalkan ayahku, sebutkan namanya ya. Al-Fatihah, lalu bacakan sampai akhir. Kemudian surat Wal Asri sampai akhir bacakan. Kemudian surat Al-Kausar disambung sampai akhir, lalu baca masing-masing itu satu kali. Kemudian lanjut baca ya Mubin 102 kali ya, sambil kita dalam hati membayangkan hajat kita. Karena urusan kita ini berhubungan dengan misal ingin mengundang tamu atau menarik rezeki yang berlimpah, maka tambahkanlah nih, sambung dengan baca doa pengundang tamu sebanyak 5 kali, yaitu ya tamu pala tasiful al sunu kulla jalali mulkihi wa izzatihi wa annahu huwa agna wa agna inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Lanjut lagi baca sambungan ayat Yasin lagi dari ayat ke-13 sampai ayat ke-17, dibaca sampai akhir
yaitu pada ayat di Mubin, berhenti, diam sejenak, lalu baca tawassul lagi dengan bacaan ila hadrati. Misalkan kakekku, sebutkan namanya ya, kemudian bacakan Al-Fatihah satu kali, surat Wal Asri satu kali, surat Al-Kausar satu kali, dibaca masing-masing satu kali saja. Kemudian Ya Mubin baca 102 kali sambil membayangkan ya hajat kita dihadirkan. Kemudian sambung dengan doa pengundang tamu atau pengundang rezeki berlimpah, yaitu ya tamu pala tasiful al-sunukulla jalali mulkihi wa izzatihi wa annahu huwa agna wa akna inna hada la rizquna malahu min nafad. Kemudian lanjut lagi, setelah itu mitra baca sambungan ayat Yasin dari ayat 18 sampai ayat ke-24 sampai akhir ayat di Mubin, berhenti lagi, bacakan lagi tawasul, misalnya baca ila hadrati ya kakekku ya, atau buyutku misalkan ya, buyutku siapa namanya kalau tahu sebutkan ya. Kemudian baca Al-Fatihah, kirimkan kepada satu kali, surat Al-Asri satu kali, kemudian Al-Kausar baca satu kali, kemudian baca Ya Mubin 102 kali sambil membayangkan hajat kita, dan bacakan juga doa pengundang tamunya 5 kali. Ya tamu pala tasipul al-sunukulla jalan multihi wa ijatihi wa annahu huwa agna wa akna inna hada la rizquna malahu min nafad. Ya, sampai 5 kali. Kemudian lanjut lagi baca sambungan ayat Yasin lagi dari ayat 25 sampai ayat ke-47 sampai Mubin berhenti sejenak, tawasul lagi untuk buyutku yang keempat misalkan, sebutkan namanya kalau tahu, tidak tahu cukup itu saja, buyutku yang keempat misalkan. Bacakan Al-Fatihah satu kali, surat Wal Asri satu kali, surat Al-Kausar satu kali, kemudian baca Ya Mubin 102 kali, dan doa pengundang tamu atau pengundang rezeki berlimpah 5 kali. Ya tamu pala tasiful al-sunukulla jalali mulkihi wa injatihi ya wa annahu huwa agna wa akna inna hada la rizquna malahu min nafad. Berikutnya lanjut lagi baca sambungan ayat surat Yasinnya dari ayat 48 sampai ayat ke-60 sampai di Mubin berhenti lagi, mitra tawasul lagi, baca ila hadrati datuku atau uyutku yang kelima, kalau tahu namanya sebutkan namanya, kalau tidak cukup segitu saja, uyutku yang kelima Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah satu kali, Wal Asri satu kali, Wal Al-Kausar satu kali, kemudian lanjut baca Ya Mubin 102 kali, dan akhiri dengan doa pengundang tamu, yaitu ya tamu pala tasiful al-sunukulla jalali mulki wa injatihi wa annau huwa agna wa akna inna hata la rizguna malahu minnafad. Berikutnya lagi, lanjut lagi bacaannya, ya, yaitu untuk ayat dari ayat 48 sampai ayat yang ke-60 sampai Mubin berhenti lagi sejenak, diam, lalu bacakan tawasul ila hadati untuk datuku uyutku yang kelima misalkan, kalau kita tahu namanya sebutkan, jika tidak tahu ya cukup sebutkan saya untuk hadiahkan ke uyutku yang kelima. Kemudian bacakan Al-Fatihah kepadanya, Wal Asri satu kali, Wal Ausar Al-Kausar satu kali, kemudian baca Ya Mubin lagi 102 kali, dan akhiri dengan baca doa pengundang tamu 5 kali.
Ya tamu pala tasiful alsunu kula jalali mulakihi wa injatihi wa annahu wa agna inna hadha la rizquna malahu min nafad. Berikutnya lagi sambung baca surat Yasinnya dari ayat 61 sampai ayat ke 69 sampai di Mubin berhenti lagi sejenak. Lalu bacakan tawasul lagi, baca ilahar untuk uyutku yang keenam. Kalau tahu namanya sebutkan namanya, jika tidak tahu cukup itu saja. Baca yang mungkin 102, baca surat Al-Fatihah satu kali, kirimi Al-Kausar, surat Al-Kausar satu, kemudian surat Al-Asri wal-Asri Al-Kausar satu kali, satu kali, kemudian akhiri dengan baca yang mungkin 102 kali dan doa pengundang tamu. Ya tamu palatasiful al-sunukula jalali mulukihi wa izzatihi wa annahu huwa agna wa agna inna hadha la rizquna malahu min nafad. Berikutnya lagi mitra, baca sambung baca surat Yasin dari ayat 70 sampai ayat ke 77 sampai Mubin berhenti lagi. Bacakan tawasul lagi ke uyut kita yang ketujuh. Bila tahu namanya sebutkan namanya, nenek paling bagus itu ya, sebutkan namanya, kemudian kirimi Al-Fatihah satu kali, surat Al-Asri satu kali, surat Al-Kausar satu kali, kemudian baca ya mubin 102 kali, kemudian akhiri dengan doa pengundang tamu ya 5 kali. Ya tamu pala tasipul ala sunukullah jalali mulutihi wa izzatihi ya wa anna huwa agna wa agna inna hadha larizuna malahu minnapa. Nah, tambahkan terakhir hadiah untuk diri kita sendiri yang kedelapan kita itu ya, yang kedelapan yang merupakan juga termasuk angka hoki ya. Mudah-mudahan dengan dikirimkannya dengan Yasin 7 Mubin ini bisa membukakan poster di tubuh kita, menghidupkan garis silsilah keturunan di dalam tubuh kita yang nantinya akan semakin powerful ya, akan semakin powerful sehingga tujuh nasab kita itu hidup di batang tubuh kita dan bisa membantu memberikan banyak manfaat, keselamatan, keberkahan, keafiatan, kesuburan, kemakmuran, kejayaan, dan juga banyak memberikan banyak bantuan serta pertolongan bagi kita untuk menunaikan hajat-hajat kita supaya lekas diijabah, dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sajiduh metu sakecap ayak hanya ta'ana, dan mudah-mudahan bisa terjadi dengan secepat ya, sesuai yang kita inginkan dan harapkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, biasakanlah bacaan ini Anda amalkan secara dawam. Jangan misalkan pas waktu kita butuh amalkan, hindari hal tersebut. Sebaiknya Anda mengamalkan wasilah Yasir 7 Mubin ini untuk menarik tamu atau mengundang rezeki ini secara dawam ya, secara dawam minimal ya, ya setelah kita sholat misalkan, bacalah ya, bacalah sesuai keinginan kita ya, sesuai dengan yang kita ridho, karena semakin banyak, semakin kita ikhlas, tidak mengedepankan hawa nafsu, biasanya doa-doa kita, harapan-harapan kita mudah diijabah oleh Allah subhanahu. Nah, untuk pertemuan kali ini akan cukupkan sekian saja dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subscribe dan share ya.